Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Warsa Diastin dan Bang Pemri. Selamat siang teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi ya teman-teman, alhamdulillah pemasangan mulsa di kebun kita sudah selesai dan kita tinggal membolonginya lagi ya, Pak ya. Iya, ada sedikit separuh lah, udah dibolong. Kalau untuk melobangi itu kita bisa beraktivitas pada malam hari juga ya, Pak ya. Sudah kita ukur-ukur jarak. Nah, jadi begitulah teman-teman, hari ini kita akan beraktivitasnya di hutan teman-teman. Kita akan petualangan lagi karena hari ini kami akan mencari sarang madu ya, Pak ya, sarang lebah. Di sini sekarang lagi musim banget teman-teman, banyak banget. Kecik di kemarin ngambil 4 sarang lebah sekaligus ya, Pak ya. Dalam satu malam 4 sarang lebah teman-teman. Dapatnya 10 botol ya, Pak ya. 10 botol marjan itu teman-teman. Oke, kalau begitu kita langsung saja teman-teman ke hutannya. Hutannya agak jauh juga ya, Pak ya. Dan kita menggunakan motor ke situ teman-teman. Ikutin terus video ini, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Bagi teman-teman yang belum pencet subscribe-nya, silakan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Wakomdi. Bagi teman-teman yang ingin sharing bersama saya, silakan follow Instagram saya atau klik link yang ada di deskripsi teman-teman. Oke, lanjut. Jadi kita sudah bawa tas. Yang pertemuan hari ini. Ini kita bawa grandong teman-teman. Ya. Grandong ini setia. Ini grandong susah hidup teman-teman. Dorong. Terus lagi. Gitu. Ya, gitu. Mantap. Nah, jadi teman-teman, motornya kita tinggal di sini dan kita akan menyusuri hutan yang ini, Pak. Iya. Nah, teman-teman, hutannya tidak terlalu lebat. Siapa tahu di dalam hutan ini ada sarang lebah ya, Bang ya. Karena di dekat pondok kami itu banyak banget lebah. Iya. Arahnya itu ke hutan ini ya, Pak ya. Sekarang tuh musim, lagi musim. Musim lebah itu. Lebah itu. Banyak lebah. Nah, jadi, arahnya itu hutan ini, teman-teman. Padahal hutan ini cukup jauh dari pondok kami. Terus kita dari ini nanti terjun ke sebelah sana kayak yang lebatnya itu, hutan yang gelap itu. Kita harus hati-hati, namanya di dalam hutan. Oke teman-teman, setelah ninggalin motor di situ, sekarang kita lanjut jalan kaki masuk hutan ini teman-teman. Semoga saja ketemu ya, Pak ya. Ya, apa ketemu medu, apa tahu lembah itu, apalah yang ketemu di hutan-hutan. Saya juga ada juga mencari kalau di hutan yang gelap ini. Kembang yang akarnya di atas, daunnya ke bawah itu. Kembang apa ya, Bang? Tidak tahu, namanya kali ini kembang rantai itu. Kembang itu rantai. Bagus, Boy. Masa kering-kering bisa. Oh, aku kira itu. Mana? Bukan itu. Oh iya, yang itu kayak itu. Kayak sarang tawon teman-teman, hitam, paling sarang semut.
tinggal tunggu dah. Ada. Ada kayak. Mana, Bang? Oh, itu. Inilah. Ada. Ah. Kita baru jalan. Mana, Bang? Itu. Oh, iya, teman-teman. Ya ampun, besar, Bang. Besar, Bang. Padahal kita belum terlalu lama masuk hutan, teman-teman. Hutan ini jarang. Tuh, itu. Ih. Tinggi lagi, Bang. Ya, rezeki nih, teman-teman. Lihat itu. Bentar. Wow, lihat itu sarang tawon. Besar ya, Bang? Besar. Lumayan lah, membesarnya enggak. Itu, teman-teman. Nah, itu yang hitam itu. Kita cari ke sebelah sananya. Hah? Ke sebelah sana, kita seberang sungai. Cari lagi? Iya. Kita petualangan hari ini. Apa yang ketemunya? Yang utamanya kita mencari lembah madu itu. Hmm. Dan juga saya juga mencari apa kembang rantai itu. Yang akarnya di atas, daunnya ke bawah itu. Hmm. Kalau mau ketemu, saya mau ambil. Alhamdulillah, teman-teman. Belum jauh kita jalan masuk hutan. Kita sudah menemukan satu sarang tawon. Enggak dikasih ciri, Bang. Enggak. Nanti enggak tahu lagi, Bang, nanti. Enggak. Ini sebelah sana. Kebun kelapa sawit siapa tuh? Masyarakat sini ya, Bang, ya? Iya. Oke, teman-teman, sudah dapat satu. Semoga saja masih ada lagi. Kita terus jalan-jalan. Ya, lihat di kayu yang ada akar-akar di atas ya. Cepat banget. Padahal belum terlalu jauh jalan. Ini ada cat, teman-teman. Ini mungkin perbatasan orang. Rentes ya? Iya. Ini rentes untuk orang biasanya berburu ya, Bang? Iya. Ini untuk orang berburu. Juga atas-atas. Kalau kita nyari sarang tawon ini, teman-teman, harus rajin-rajin nengok ke atas. Iya. Sarang lihat. Cari terus. Jangan sampai kita hari ini nggak dapat, teman-teman. Petualangan kita sia-sia. Ada nggak? Itu kan seperti yang itu. Yang besar, yang tinggi, lebih tinggi dari anu. Pohon cerdang. Sungai, Bang. Sungai. Terus sungai itu. Kayaknya pasti banyak lili di situ kalau kita mancing. Ya tuh. Hutannya itu kayak hutan rawa gitu. Ala hutan Amazon kan. Oh ya, banyak lili ini, Bang, pasti, Bang. Iya tuh. Airnya tuh kehitam-hitaman. Kayu ini besar banget. Mungkin ada di atas kayu ini. Udah dapat satu, teman-teman. Alhamdulillah. Ini sungai kerung, teman-teman. Coba bawa pancing tadi, Bang, semua mancing. Saya mau cari lembah. Lembah. Masih mancing. Ini berang itu, Bang? Kita nyebrang sungai ini, teman-teman. Sungai keruh. Ini
itu itu pasti kebun. Dalam bangkal we. Lagi-lagi di sini ada bekas cat, teman-teman. Tuh. Ini petunjuk supaya para berburu di sini, orang-orang yang berburu itu enggak nyasar, teman-teman. Ini kan sudah dibikin jalan tuh. Terus catnya dari sini sampai ke ujung terus itu. Sudah dikasih cat terus. Jadi itu akar ini kayak di film-film Tarzan. Dapat. Akar apa ya? Akar kayu. Bagus nih akarnya, kuat pasti akar ini. Iya. Bukan akar untuk diminum itu, Boy? Jadi juga ini. Ada ini. Air. Iya. Tapi bukan akar spikijan. Bukan. Wow. Pengertian. Masa kecil kerembal dia. Gak ada apa ya? Saya cari terus, teman-teman. Coba itu kalau mau ingat. Bukan, kirain tadi lebah. Coba itu memang di sisi tempat tidak terbuka. Nah, dia mau tempat yang terbuka, kan? Ya, seperti yang ini, kayu yang seperti ini. Dia tuh mau yang kayu yang rimbun, tapi dia terbuka, teman-teman. Kayu apa yang besar banget dong? Entah apa ini? Getah. Suren ini. Suren? Iya. Kayu suren? Iya. Aneh nama kayu. Besar banget ya, teman-teman. Saya tuh gak tahu kenapa paling tertarik kalau ngelihat banner-banner kayu kayak gini. Buah. Buah apa, bang? Buah kayu suren. Kayu suren ini seperti tampang. Kok tak dimakan? Iya. Mabuk lagi? Enggak. Apa tadi makan? Iya. Masam ini. Lagi mabuk mati ya. Saya kalau buah di dalam hutan saya kah banyak juga yang kena buah yang enggak mabuk. Coba yang di sini tuh. Masam. Masam seperti mangga masih muda ini. Ini. Iya. Coba kita coba makan teman. Coba teman-teman, bismillah. Sedap kan? Kalau buah masam di pesisir dalam hutan enggak? Masam banget. Asam. Hei. Kayu suren. Buahmu asam. Ini bisa juga buah yang buah apa bang? Ah. Buah apa itu bang? Ini buah manggis burung. Manggis burung? Ya. Nah kalau ini aku pernah makan. Oh busu. Busu. Mungkin di atas banyak bang. Buah manggis burung teman-teman. Ini mana yang ini? Enggak banyak buah. Enggak ada bang. Kita cari lagi. Istirahat dulu ya. Istirahat dulu.
udah cukup jauh teman-teman kita nyusuri hutan ini. Cuma baru dapat satu tawon, satu sarang tawon. Sebelas. Apa itu? Uang. 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 Ada orang teman-teman. Mungkin kecil itu. Cek. Kecedi. Iya. Kebetulan ketemu kecedi, teman-teman. Ya, ada jauh ini. Padahal di sini. Kita kayak janjian tadi kan, Bang? Kamu janjian enggak? Enggak. Enggak. Cek. Ini masih umai. Nah, teman-teman. Kalau di daerah kami ini ada kepercayaan yang namanya masuma ya, Bang ya? Iya. Nama masuma itu sejenis setan gitu ya, Bang ya? Iya. Yang menyerupai saudara kita, orang tua kita, adik kita, kakak kita gitu, teman-teman. Jadi kita nanti diajaknya masuk ke hutan, kita ditinggalin di situ. Percayaan orang sini, enggak tahu percayaan teman-teman ada apa enggak itu. Pacat. Tapi kalau di sini memang dulu itu ada yang kejadian? Iya, dulu zaman dulu. Cuma mana semprotan tadi? Ya pacat. Lah hilang gara-gara. Kecil ini. Kita pakai semprotan lagi, teman-teman. Banyak ayo. Banyak pacat. Ya tuh pacat. Belum tahu gitu, Bang. Belum itu, Bang. Kami bertemu sih kok. Di belah itu tadi. Ini kecil datang, teman-teman. Ada lubuk mana, Rai? Medu. Pahak Medi. Bucu Medi yang berada di lo. Kira ada kayak gini. Ah, bukan. Kita semprot dulu. Di sini banyak banget pacat tadi kan kita sudah nyebrang sungai. Jadi semprotan yang tadi itu udah hilang. Kita enggak usah beli kayak kita itu tadi nyebrang. Semprot pun ada. Gitu. Oh, terasa. Oh, yang dia di sini. Ini untuk posisi kerupuk ini. Pacat kali. Ini tuh yang he. Terbang ke. Enak mantap ya yang kena. Ya. Bukan boleh. Bukan. Ya. Medu itu kulungi ngaraka he. Tiba kita ngisi. Tiba kita ngambil di gaman. Ah, nyulun menu. Kecilnya dapat berapa? Ada kiko he alam itu. Kami berapa kiko? Dah teman-teman. Berhubung kita ketemu sama kecedi, jadi kita nyari sarang tawonnya itu sama-sama, teman-teman. Kecedinya juga nyari tawon juga. ketemu satu. Kecedi udah ketemu satu, berarti kita ketemu satu, teman-teman. Jadi kita udah ketemu dua. Ini sudah disemprot lagi tadi menggunakan sipin. Sekarang kita lanjut. Kita sedikit mencar, teman-teman, supaya jangkauan mencarinya itu lebih luas. Kembali sama saya ke sini, jadi ke arah situ. Gak tahu ke saat ini. Ini benar-benar hutan lebat, teman-teman, bukan di pinggir-pinggir lahan. Cuman di sebelah sana ada juga kebun masyarakat. Di sebelah sana. Bukan kebun, ladang. Ladang. Ya. Ini yang kan musim itu.
Masih belum ketemu teman-teman. Untung tadi kecil udah ketemu satu. Nanti malam kita ambil ya, Pak? Ya. Berarti nanti malam kita ambil, teman-teman. Kalau misalnya video ini belum terlalu panjang, kita langsung ambil di video ini. Kalau misalnya video ini sudah terlalu panjang, teman-teman, kita bikin video ini bersambung. Pokoknya hari ini kita telusuri dulu hutan ini. Dan yang ada di sini. Nah, kita cari. Kita tahu kan masih ada tambahan, teman-teman. Kita kan berdapat dua. Serem banget. Pasti ada ular, ada lipan di sini. Sebenarnya tempat tawonnya itu bagus-bagus di sini ya, Pak ya. Kayunya rindang-rindang, teman-teman. Tapi nggak ada. Tawon-tawon. Itu kayunya rimbun, juga terbuka, tidak terlalu tertutup, teman-teman. Banyak. Oh. Bagus. Ada. Ini bukan tempat tadi, Bang. Ini akar. Bukan tempat yang aku manjat-manjat tadi. Hampir sama. Capek, woi. Gelap mau hujan ya, Bang? Kayu meranti ini. Kayu meranti? Iya. Coba lihat, teman-teman. Kebesaran kayunya. Oh, banyak ini kalau digesek. Kayu meranti. Bikin papan ini. Tuh. Kalau di peluk gak kepeluk gak sampai tangan, Bang? Iya, dua kali tangannya. Membesar ini. Iya. Panjat naik. Gak bisa panjat. Kalau ada tawon, tawon lembah ini, nah, panjat ini. Pakai itu ya, pakai pasak apa? Pakai lantak kalau bahasa di sini. Kalau tidak salah, beberapa bulan yang lalu ada teman-teman kita yang dari Palembang nanyain kalau misalnya ketemu kayu meranti itu di review, Bang. Nah, beginilah bentuk kayu merantinya, teman-teman. Kata Bang Komri, ini salah satu kayu yang kualitasnya bagus banget. Keras, dan dagingannya itu, teman-teman, bagus. Besar banget. Ini kayu meranti, kalau bahasa kami, kayu manti. Lihat bannernya. Tuh. Ada, Bang? Enggak. Enggak ada, teman-teman. Kayu apa ya, Bang? Kayu gelam nih. Kayu gelam. Kayak ada tumor. Iya, tumor. Benjol. Unik kayaknya. Benjol kayak gini, teman-teman.
Ini jejak kaki rusa ya, Wei? Iya. Ini ada rusa di sini. Iya, teman-teman. Pas di pinggir rawa kayak gini. Berarti dia minum di sini ya, Wei? Lihat ini di dalam. Oh, berarti jejaknya ke sini. Coba lihat, teman-teman. Tuh, lihat. Lari ini. Lari, Wei? Oh iya, tahu situ. Biar kita iring. Pak batuk pakai golok ini. Rehat oi. Re. Panasnya. Mari minum. Ya, pacat. Panas banget, teman-teman. Minum dulu. Wah, ya. Mana belum ketemu. Baru ketemu satu itulah. Padahal udah jauh banget, teman-teman, kita nyusuri hutan ini. Enggak pernah dijangkau apa? Manusia. Jarang banget yang sampai sini. Kalau di situ tadi kan masih ada bekas cat-cat itu ya, Pak. Yeah. Berarti di situ sering dilewati manusia, orang. Itulah perbatasan yang apa? Yang batas gelap. Hutan rimba sama hutan yang sudah di pinggiran. Lahan, di kebun, ya. Di kebun zaman dulunya. Tapi kalau yang sebelah sana kita lewat tadi, yang di dekat kayu bolong-bolong itu belum pernah dirubuh-rubuh. Nah, teman-teman, akhirnya kita sudah kembali ke jalan yang tadi. Setelah kita muter jauh banget, teman-teman, itu suara mesin yang gesek kayu tadi udah kedengeran lagi. Ini kan sudah ada catnya. Berarti kita, kata Bang Komri, jalan pintas lewat sini. Karena rentesnya lurus ke situ, teman-teman. Kita tadi tidak lewat rentes, tapi kita nyebrang rentesnya. Oke, kita sekarang lanjut ke arah sini dan akan menuju ke motor. Oke, teman-teman semuanya, alhamdulillah, teman-teman, kita sudah sampai di tempat kita menyeberang tadi ya, Pak ya. Iya. Sudah hampir seharian, teman-teman, kita jalan-jalan di sini. Bukan jalan-jalan sih. Tengkuk sudah terasa pegal, teman-teman, leher. Karena kita sering nengok ke atas dan mencari sarang tawon tadi, tapi cuma ketemu satu, teman-teman. Dan kecil di juga ketemu satu, dan insya Allah malam hari ini juga akan kami ambil, teman-teman. Ikutin terus video kami, semoga saja teman-teman semuanya terhibur. Saya rasa video ini sudah terlalu panjang ya, Bang ya, kalau kita langsung menyambungkan ke kita ngambil sarang tawonnya, teman-teman. Jadi untuk video mencari tawon ini kita tutup dulu sampai di sini, teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama penayangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Kecik D, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, teman-teman, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses petani muda. Mantap. Kita pulang dulu, teman-teman. Kita istirahat.